Halo penggemar Jisok di seluruh Indonesia, kembali lagi dengan channel jam tangan original. Oke, di depan saya sudah ada jam tangan Jisok ya, seri GBA 901A3. Nah, oh sorry, 1ADR ya. Oke, kita hari ini akan mereview dan cara setting jam ini seperti apa. Sebelumnya kita buka dulu jamnya. Jadi bagi kalian yang membeli jam tangan ini, untuk boxnya seperti ini ya. Ini box terbaru dari G-Shock. Yang lama mungkin berwarna hitam, yang bermotif seperti ini adalah box yang baru ya dari. Dan jam tangan ini terhitung untuk jam tangan sport ya, karena memang ini bisa untuk step tracker ya, seperti GBA 800. Oke, selanjutnya kita akan coba setting manual jam tangan ini. Jadi kita akan coba dua kali setting ya, yaitu setting manual dan setting melalui smartphone. Oke, kita mulai cara setting jam tangan ini. Di sini ada 4 tombol. Ada 5 tombol sebetulnya. Ada 5 tombol, tapi yang kita akan pakai setting hanya 4 tombol. Di sini ada tombol lab, ada tombol mode, ada tombol like sama tombol start. Nah, di sini ada 4. Yang nantinya 4 tombol ini berguna untuk setting ya, dan satu display ini untuk menampilkan step trackernya nanti. Oke, cara settingnya yang pertama kita tekan tombol lab ya, atau tombol kiri atas untuk membuka pengaturan sampai berbunyi beep. Nah, seperti ini. Nah, ada
Nah, ini adalah key ya, atau bunyi. Jadi kalau misalkan ada alarm atau peringatan apa bisa bunyi, ini bisa dimatikan, tekan saja tombol kiri bawah. Nah, off. Kalau nyalakan sama kita tekan ini tombol kanan bawah. Setelah selesai kita tekan mode lagi. Nah, ini adalah mode pesawat ya. Mode pesawat ketika kalian akan terbang. Jadi ini bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Oke, kita tekan mode lagi. Nah, ini adalah lamanya lampu menyala ya, 1 atau 3 detik, kita buat 3 detik. Untuk lightingnya, kita tekan mode lagi. Nah, ketika kita kembali ke awal seperti ini, nah, ke detik tadi, kita tekan tombol lap atas ini ya. Pengaturan manualnya ya untuk seri GBA 900. Untuk pengaturan melalui smartphone, simak video berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan menyambungkan jam tangan dengan smartphone. Nah, sebelumnya kalian harus punya dulu aplikasi G-Shock Connected. Setelah itu kalian download di App Store atau Play Store, sudah tersedia. Dan kalian akan diarahkan untuk login. Nah, ini aku tadi sudah login. Oke. Nah, di sini akan diarahkan seperti ini ya. Kalian setujui. Nah, ini akan muncul beberapa tipe atau seri jam tangan. Kita pilih yang akan disambungkan, yaitu seri GBA 900. Setelah itu dia akan mulai scanning. Nah, ini kalian pencet tombol start di sini sampai bunyi beepnya 2 kali. Setelah beepnya 2 kali, dia akan muncul di aplikasi seperti ini. Setelah itu add ya. Kita tunggu scanningnya. Biasanya scanning seperti ini 30 detik ya, setelah kita pencet tombol start tadi. Setelah itu akan muncul seperti ini, pilih sandingkan. Nah, setelah itu next. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan untuk mengisi informasi data diri di sini. Setelah itu next. Setelah diisi ya, next. Oke. Oke, okay. Nah, go to setting, skip setting, next, get start.
Nah, tampilannya setelah kalian isi data diri, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan ada detailnya seperti kecepatannya dan total waktu seperti ini, step dan kalorinya. Dan aktivitasnya di sini karena jam tangannya belum digunakan, jadi historinya masih kosong ya. Kalau tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 Lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia. Dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie. Untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa